Yang menariknya bangunan ini diukir dengan pelbagai ukiran yang unik daripada masyarakat Mario. Guys, sekarang kita singgah di pasar ini guys, yang menjual pelbagai jenis sayur. Ada buah-buahan bro. Ada nenas. Gimana terkenal kemanisan nenas Mario? Tengok anti di sini nih, wow, ceria orangnya. Wah, kiki anti, wow, macam-macam ada. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan mengikuti episode yang akan datang. Ini apa? Memorial untuk remember the plane crash in along Seridan last night. The community leaders were this one, you know, invited to go for the opening ceremony of Marudi Param. Dengan suara Marudi, unfortunately the flight itulah mengalami sesuatu yang tidak diingini. Dan ramai orang yang okay, shops pusat perniagaan di Barrio. Wah, ini beras apa deh? Beras hitam dari sini tuh. Oh, beras hitam. Wangi deh. Wangi. Ini badan nasi. Beras sawah aja. Beras Barrio lah deh. Ya. Itu jerengau. Jerengau. Nah. Gimana cara masak jerengau? Masak sayur gak? Oh, ubat, jerang. Jerang ini garam, kan? Garam ini. Enak. Garam kelabit. Garam kelabit. Garam gunung. Wow. Ini sedap nih bikin sayur, ya? Iya. Nyumbut. Jangan. Dua, ya. 100. Kerang. Kerang. Wow. Kerang juga. Jadi ya telur kemiri. Oh ya kan. Ini garam bukit. Ini kopi. Kopi dari Lonelong. Apa nih? Kopi. Kopi. Dari. Itu proyek Lonelong. MFKB kena. Proses sudah. Hai Yanti. Halo. Ini panggil apa nih, pasar kah? Ya. Dibuka hari-hari. Ya, setiap hari buka. Ah, ya. Okay. Apa ya kebiasaan dia yang dijual di sini? Macam-macam biasa jual ini. Tadi banyak sayur sudah habis. Lambat kah, Sob? Ya. Awal-awal tadi banyak macam dia. Kalau pagi jual seawal jam berapa buka? Kadang jam 7. Oh, awal lagi ya. Ya. Garam, sayur, jerangau. 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 Jerangau ini untuk apa? Minum dia. Jerangau ini kalau minum untuk dia tidak buang racun. Oh, buang racun. Ya. Kalau sakit perut boleh minum air dia. Sakit kerongkong. Rendamlah. Rebus. Rebus. Mau kasih hancur dia, baru rebus dia, minum air dia. Oh, si. Ya. Yang ini jus pineapple. Ini pineapple. Ya. Oh. Ini enjin. Oh, enjin. Yeah. Ini lemon. Lemon enjin. Oh, wine lah wine. Wine, ya. Wow. Ini jam nanas. Nanas. Handmade. Wow, sedap. Beras Barrio. Beras Barrio. Oke. Okay. Ah, ini penjual kita yang baik hati, peramah orangnya. Selalunya orang datang ke Barrio beli apa? Ya, beli dengan saya ini. Nanas. Selain daripada nanas apa lagi? Banana. Jadi garam tadi ya. Garam ah. Baking guna kotak. Eh, ada. Ini apa dipanggil?
beduk. Beduk. Apa kegunaan alat ini kepada? Dibunyikan jika ada sesuatu lah, untuk contohnya ada kecemasan ataupun ada gotong royong. Untuk tujuannya untuk memanggil orang kampung untuk berkumpul di sinilah. Okay. Sekarang masih lagi digunakan ke tidak? Walaupun line telepon sudah ada, tapi ini pun masih lagi digunakan. Sebab dia sangat mudah dan orang kampung paham. Kalau bunyi ini memang kita kena pukul di sinilah. Macam mana kalau ada kematian? Sama juga. Ini kira pemberitahuan lah. Dia ketuk begitu saja ataupun ada rentak ada, khas? Ada dia punya itu rentak. Terima kasih, Dek. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, baik. Hai. Hai. Hai, Anti. Hai. Hai guys, sekarang kita jalan-jalan di kedai Pekan Bario ini guys. Kita menuju ke Airport Bario. Kita berkesempatan untuk singgah di kawasan ini guys. Memang menarik. Kawasan ini juga Anda boleh melihat beberapa informasi tentang Bario yang berada di sudut sana. Yang menariknya bangunan ini diukir dengan pelbagai ukiran yang unik daripada masyarakat Bario ini guys. Jadi seandainya Anda berkunjung ke Bario, jangan lupa untuk singgah di sini guys. Memang menarik. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan mengikuti episode yang akan datang.